saat Nok tahu kalau dia bukan anak kandung ibu, Nok dengan besar hati menerimanya. Tinggal bu aku bu. Ayo naik. Ayo naik. Pegangin dua adikmu. Iya ini dipegangin bu. Ayo. Pojok sana itu ada warungnya Mbah Tejo. Kamu makan saja ya di sana. Ntar kulitmu hitam loh. Gak apa-apa kok bu. Lagian Nok seneng kok nemenin ibu jualan. Mumpung lagi libur ini. Iya bu, gak apa-apa. Nok kan baru pertama kali ikut kita jualan ikan. Jih bu, tuh lihat Nok dari tadi yang paling semangat toh nawarin ikannya. Yowes, tapi saran ibu kalian bertiga jangan capek-capek yo. Kalau udah panas banget ya ndak apa-apa. Istirahat wae, biarin ibu aja sendiri yang jualan di sini. Yo jangan toh bu, lagian kan kita yang minta ikut. Iyo, gak apa-apa bu, santai ae. Kalian ini ya, yowes, ora popo, tak dongane kalian kalau sudah gede jadi anak-anak ibu yang sukses semua. Amin. Makasih ya bu. Iya dok, sama-sama. Ikan-ikan, sopo yang mau beli ikanku, seger-seger loh. Alhamdulillah bu, lumayan banyak ya untungnya. Bisa beli istana dong, Ai. Ya bisa, tapi istana keong. Yowis. Kita pulang aja yuk. Loh, kok pulang sih, Bu? Sayang ikannya masih ada 3 ekor lagi, belum kejual. Ya enggak apa-apa, Nak. Kan bisa kita goreng sendiri. Ikannya aku bikin somai aja ya, Bu. Wah, kamu bisa kan, Dok? Ya masih belajar, Bu. Kemarin aku dikasih resepnya sama teman sekolah. Yowis, udah pulang yuk. Udah siang banget ini. Ibu lupa masak lagi. Gak apa-apa, Bu. Gak masak juga. Beli nasi aja dibungkus. Loh. Pak, hujan ini. Bisa diturunin gak tendanya? Jin, Bu. Oh, makasih ya, Pak. Aduh, ini anak bontot yang satu ini. Paling perhatian banget sama Ibu. Iya, Bu. Tapi kalau lagi manja, kepengennya harus diturutin. Iya bu, satu lagi. Nok masih suka ngompol. Iku kalian bilang-bilang sih kalau aku masih ngompol. Tanpa kakak-kakak kamu bilang juga, ibu tahu kok. Jadi malu. Emang ibu tahu semalam Nok ngompol? Ya tau lah dok, kan ibu yang jemur kasur kamu. Oh iya ya.
ya Bu, hati-hati ya Bu. Yo. Ayo pegang adikmu. Ada Alhamdulillah ya Bu, walau gak banyak, ikannya laris. Iya, alhamdulillah nak. Maafin Ibu yo, jadi ngerepotin kalian harus ikut jualan di pasar. Bu, jadi beli nasi bungkusnya? Ayo dok, kebetulan Ibu juga udah lapar nih. Bu, kita makan di dekat saung ini aja ya Bu. Ayah kangen makan bareng di saung itu. Bilang aja kalau udah nyampe rumah langsung tidur. Hehehe, kok tahu kak? Apa sih yang kakak nggak tahu dari kamu? Yowis, kalian nunggu di saung itu aja yo, biar ibu yang beli nasi bungkusnya. Nggak apa-apa bu, sendiri beli nasi bungkusnya. Iya, nggak apa-apa, kasian kalian pasti capek. Aku boleh ikut bu? Dasar bungsu, ikut terus kemana ibu pergi. Biarin kak. Tuh lihat bu, si bungsu mulai manja lagi. Yowis, ayo, Nok ikut. Ibu ke warung dulu ya, Dok. Iya, Bu. Ayo, Nok. Ayo. Hai, ayo kita istirahat dulu di saung. Ayo, Kak. Ayo. Lumayan capek juga ya, Kak. Iya, kalau nggak mau capek ya tidur di rumah. Ih, malah bercanda. Ayo ibu, enak. Ih, enak, malah lari-lari. Ibu ini udah tua, mana bisa ngejar kamu? Ada-ada saja kamu, dok. Ada ibu. Ya ampun, ini anak kenceng banget lari ini. Nok, tungguin ibu. Mbak ya ibu, jangan ditinggalin ngono loh. Ayo bu, kejar Nok cepetan. Ibu sama Enok kok lama ya kak? Apalagi istirahat di warung dulu ya? Bisa jadi Ai. Tapi ya gak apa-apa lah. Kasian juga ibu, dari pagi direpotin terus sama kita-kita. Iya juga sih, aku jadi kepikiran. Sabar ya Ai. Kakak tahu sendiri, cuma ibu yang kita punya sekarang. Aku takut suatu saat kehilangan ibu. Shh, kamu gak boleh bilang gitu. Sekarang tugas-tugasnya kita sebagai anak ibu, yang paling utama itu berbakti, bahagiain, sama jangan bikin sedih. Kalau soal ketakutan ibu suatu saat gak ada, sama kakak juga sedih. Iya kak, ibu itu udah berjasa banget buat kita. Sesusah-susahnya kita, ibu masih ceria. Gak pernah liatin kalau lagi sedih. Makanya yuk, mulai dari sekarang kita harus belajar lebih giat lagi. Biar nanti kita bertiga, aku, Ayah, dan Enok jadi anak yang sukses semua. Jadi anak kebanggaan ibu. Amin, makasih ya kak udah dengerin curhatan aku. Iya Ay, sama-sama. Kita harus saling nguatin ya. Iya kak. Oh ya, soal Enok gimana kak? Mungkin suatu saat ibu harus cerita dan Enok harus tahu kisah sebenarnya. Iya kak, walaupun Enok bukan adik kandung kita, aku sayang banget sama dia. Jadi ingat pertama kali waktu kecil Enok ditemukan, ibu begitu semangat untuk merawat dan membesarkannya. Begitu tulus ibu membesarkan Enok sampai sekarang. Iya kak, pas Enok dirawat ibu, aku belum ngerti apa-apa, masih kecil hehehe. Ya, kakak cuma bisa berharap saat Nok tahu kalau dia bukan anak kandung ibu, Nok dengan besar hati menerimanya.